Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indah, kalau kemarin saya ada di Monica Flora 2, yeah. Nah sekarang saya ada di sumbernya nih, Monica Flora 1 ya. Gak ada satunya. Tapi banyak banget tuh mas, masih mungkin yang salah ke... Iya, banyak banget. Salah chatting ya? Oh, bener, karena kan kadang-kadang kan udah pada nyimpennya nomor saya kan. Betul. Cuma kalau yang masih bisa saya bantu ya kadang saya bantu. Karena jujur sahabat Indah, walaupun dengan nama Monica Flora dan Monica Flora 2, tapi untuk ID-ID-nya itu memang beda-beda. Bener, yang handle beda. Jadi yeah. Kadang saya juga nggak tahu yang stok di sana itu ada yang udah laku atau belum, saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi tetap aja loh dijaga dari harga yang katanya paling diburu dari Monica Flora yang di sini ataupun sama yang di dua, harganya itu murah-murah masih. Harga harus update pokoknya. Wow, itu yang paling kita tunggu. Oke, mas mohon maaf lahir batin ya. Iya, sama-sama Mbak Indah, mohon maaf lahir batin juga buat penonton yang Mbak Indah juga mohon maaf lahir batin. Betul, kita udah hari ke-4 di liputan setelah pasca lebaran ya. Nah, sahabat Indah, hari ini saya akan menyimak kembali untuk para sahabat Indah memberikan informasi terkait untuk harga aglonema. Dan tentunya kita akan mencarikan dengan harga-harga yang katanya cari yang terjangkau. Iya dong. Gitu ya. Semua udah terjangkau sekarang Mbak Indah. Oke, seperti biasa nanti penjualan bukan hanya ada tanaman haja, tapi ada juga seperti dinamit. Bener. Ada super trip dan ada juga perlet ya. Ini kalau media juga kayaknya udah siap jual nih Mbak Indah. Sudah siap dijual, sudah itu siap paling jual. Ditunggu berarti. Ada media juga dan harganya kalau kemarin sih agak murah tuh. Sama ya. Harga sama pokoknya. Oke, boleh nanti kita karena kan sumbernya sama. Spill aja ya, untuk 1 kilo itu cuma 10 ribuan. Bener. Tapi ada yang minimal 3 kilo ataupun yang 5 kilo ya. Iya, betul. Oke, lanjut aja kita simak berapa harga terkini dari Monica Flora bersama Mas. Kita lanjut dari mana nih Mas Irwan? Sini aja nih. Dari sini dulu. Ini apa sih namanya? Godzilla ya? Iya. Tapi yang gede ya udah. Bener. Oke, setengahnya. Udah lama banget itu. ukuran aglonema yang memang sudah lama dirawat ya. Emang gede banget tinggi. Pot berapa ini? Itu 13 ya. Pot 13 ini. Ya. Ini tapi udah gede banget potnya. Gede banget. Dan itu. Dan termasuknya daunnya juga. Iya. Di harga berapa? Itu jual nota aja Mbak Indah. Dulu beli 300 itu. Beli 300 berarti notanya 300 juga. Iya, jual 300 aja. Oke, silakan. Godzilla di ukuran besar dan pot 13 dengan harga cuma 300 ribu. 300 ribu aja. Oke, ini 300 ribu. Ada berapa banyak? Itu aja yang dijual lah. Ini kecilan. Oh, gitu? Soalnya notanya sama, yang gede aja yang dijual. Tapi kalau yang kecilan, ini menurut saya di warna dia memang agak lebih menang. Kalau yang ini kan tadi memang menang di ukuran ya. Bener. Tapi agak hijau. Sementara yang ini memang agak lebih-lebih ngeping banget. Jadi harganya sama? Sama, ini 300 aja. Ribuan. 300 ribu. Jadi untuk di sebelah sini juga ada lagi. Nah, ini yang lumayan jarang nih. Lumayan jarang. Ini iya. Stella ya? Stella. Stella tuh masih ID-ID yang langka. Dan tergolongnya masih terbatas. Bener, masih betul. Tinggi lagi harganya. Betul. Nah, ini yang buat pecinta ekonomis. Buat pecinta ekonomis. Masih di pot 13 ya. 13, nah, ukuran tingginya gini nih sahabat Indah. Nah, satu lagi mungkin dilihat dari warna atas. Benar. Di harga berapa, Mas? Ini 350 ribu aja. Stella? Iya. Stella itu koleksi? Iya. 350 ribu. 50 ribuan. Boleh sahabat Indah kalau mau ambil untuk jenis aglonema yang memang terbatas sekali. Iya. Tapi memang untuk varian agak hijau ya. Benar, agak hijau. Varian agak hijau, tapi dia tetap punya tulang sama seratnya tetap merah. Dan lagi pula ID-nya juga memang ID mahal. Benar. Oke, 3,5 untuk Stella. Iya, kalau yang golden mah sedaun juga enggak dapat itu. Benar, masih mahal banget. Mona Lisa nih, ada dua. Jujur ya, dia tuh susah-susah gampang kita untuk dapetinnya ya. Iya. Terutama untuk warna cakep-cakep begini kan. Iya. Potnya ini kayaknya 25 ya. Iya, ini kehabisan pot. Kehabisan pot. Di harga berapa kalau untuk harga? Itu 900 ribu aja. 900 ribuan aja. Kalau dari warna udah ngefull banget ya. Udah gede banget itu. Betul, dari gedenya memang gede banget. Nah, samping-sampingnya boleh satu saya angkat. Harganya 900 ribu rupiah. Ntar ada yang lebih ekonomis lagi. Oh gitu, ada yang ukurannya lebih kecil. Ada yang lebih kecil lagi. Iya. Berarti masih tergolongnya murah lah ya. Iya, itu 900 ribu udah murah banget. Banget. Biasanya kemarin ada 1,7, ada 1,5. Nah, itu. Betul. Ini gadis? Gadis. Subhanallah, udah ngeping, sahabat Indah, ngeping banget. Dan salah satunya rosetnya ya. Di harga berapa, Mas? Roset semua ini 200 ribu aja. 200 ribuan. Potnya pot 13 lagi, tapi ukurannya agak tinggi dia. Benar. Untuk harga cuma 200 ribu rupiah, dapatnya gadis mutasian. Ini mah udah kayak apa? Sudah memang tanian lokal ya? Iya, ini mah udah rawatan lama. Pokoknya barisan sini ini udah barisan kehujanan nih. Jadi sudah tahan adaptasi. Iya. Ini Nusantara. Nusantara. Nusantaranya udah agak gede nih. Iya. Terus dong. Udah gitu nih kelebihan lainnya warnanya, betul. Di harga berapa, Mas? Ini itu cakep. 450 ribu aja lah. Udah tangkai pendek ini. Iya. Ini bener tangkai pendek, terus udah gitu warna-warna bagus. Harganya cuma 4,5.
Berapa banyak sih yang kayak gini? Cuma satu yang itu. Cuma satu. Berarti ada lagi yang lain. Ada. Oke, kita lihat nanti. Ukurannya lebih kecil ntar. Ada lagi ya? Mana? Ini barisannya. Tapi oh, ukurannya gitu? Lebih kecil deh. Oh gitu ya, benar memang agak kecil juga ya. Mm. Oke, kita tahan apa kita kasih spill harga? Ntar aja nunggu di sini. Oh gitu. Oke, boleh dengan harga 4,5 di ukuran biar, besar. Biar kagak di-skip. Tapi untuk harga 4,5 memang cuma ada satu. Cuma ada satu. Cuma ada satu. Ini mendut, Roro mendut. Roro mendut. Oh, tampilan warna ada 3 warna ya. Masih penggunaan dengan pot 13 lagi, iya. Tapi untuk pot 13 ini yang semi-semi kayak yoga. Betul. Di harga berapa? Itu berapa ya? 550.000 aja. Rp550.000. Kelebihannya lain tuh roset ya. Iya roset dong. Dan warnanya. Boleh lah kalau 550 untuk Roro mendut. Iyalah. Orang salah satu koleksi hike ya. Nah, itu. Nah. Enggak semua orang punya itu. Betul. Kayak Santi, Adelia. Ini pada bawa anak tuh. Pakai yang pendek semua ya. Oh iya, memang rata-rata bawa anak kan ya. Iya. Mas, berapa mas kali bawa anak kan mas? Itu 250.000 aja Mbak Indah. Emang juara ya kalau udah ngasih harga ya. 250 ribu. 50 ribuan udah satu indukan, satu anakan. Cobalah kalau kita bagi cuma 125. Nah. Udah gitu temennya Adelia ya, versi besar. Oke, versi besar warnanya nih agak-agak. Udah yang merah, mulai, udah mulai keluar agak-agak agak kayak si Helena, tapi memang belum full banget. Belum. Yang di samping, oh di sini sahabat Indah, kalau mau lihat stok-stok ini sahabat Indah. Ini gadis, sementara sampingnya Adelia. Oke, di bagian sampingnya lagi. Ini ada Big Mama nih, gede nih. Aduh, ngerutu anak itu. No, anaknya. Anaknya berapa tuh? Tiga. Satu, dua, tiga. Tiga anaknya. Tiga anak, tapi total induk yang gede gini mah bisa masuknya kategori jumbo ya? Iya, induknya belang lagi nih. Iya, mana? Oh iya, iya, warnanya iya. Warnanya belang-belang. Belang-belang, di harga berapa, mas? Ini berapa ya? 900 ribu aja lah. 900 ribu, iya. Berarti dengan total 4 ya? Iya. Untuk harga 900 ribu dengan total 4 mah gede banget. Masya Allah, ini jumbo banget ya? Iya dong. Bahan induk ya? Oke, 900 ribuan. Di bagian samping ini Mahaseti. Mahaseti yang merah. Iya dong. Waduh, iya dong. Berarti Mahaseti memang udah pilihannya juga. Iya dong. Di harga berapa? Itu 150 ribu aja yang itu. Yang warna merah iya. Gini. Yang ukurannya memang gede lagi gede, ya. Gede yang itu. Oke, ini memang gede banget. Terus ada gitu dari warna dan dari tampilannya memang sedikit agak ngoval. Oke, tapi ada satu mungkin kekurangannya dikit ada bekas defect. Iya. Tapi nggak masalah, tinggal dibuang saja dan daunnya akan roset lagi. Benar. Betul. Yang penting dia bukan lonyot. Iya, yang penting dia udah berotot. Betul. Harganya 150-an. Lanjut di sampingnya ada apa lagi? Ini cicalet. Cicalet. Juaranya gede banget ya. Itu. Ini mau kita sell nih Mbak Indah nih. Iya mana di sell ini? Iya pokoknya biar habis. Oh, biar habis di harga berapa? Ini kemarin-kemarin 200-an ya, sekarang 125 aja. Beneran? Iya, beneran tuh. Kemarin itu di harga 200 terakhir saya liput, tapi untuk hari ini dikasihnya 125. Enggak banyak. Untuk persediaan ada 4 di sana, 3 di sini, berarti cuma 7 dan harganya cuma 125. Saya rasa sahabat Indah harus ambil ini, terus kalau enggak nggak dapat lagi. Nggak dapat lagi. Oke, belum tentu ada lagi. Ini bukan warnanya aja sih yang menarik ya. Dari ukurannya juga jumbo banget. Ukurannya gede semua. Gede ini. Banget, iya. Ya. Bener, gede banget ya. Terus udah gitu tangkainya pun memang tangkai-tangkai yang kokoh. Ini ada, ini red, red strawberry. Red strawberry. Iya, ini pokoknya ini dipaketin aja nih Mbak Indah nih. Paket-paket gimana? Pokoknya 150.000 dua, dia ada suksomet. 150 dua ID atau dua gimana? Dua pohon, pokoknya dua bebas pohon. Mau ID-nya sama, mau dicampur bagaimanapun bebas. Oh gitu. Yang jadi penting harganya sama. Harganya sama. Berarti ada harga promo di harga 150 tapi dapat dua pohon. Dua pohon. Dan ID-nya bisa di-mix. Ada red strawberry, yang pastinya sih ukurannya gede ya? Gede, gede. Ngemerah dia. Atau masuk mutasian. Iya. Kalau yang ini suksomet. 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 Ukurannya sama-sama jumbo-jumbo ya. Ini ada suksom. Bikin keluarga apa dengan harga murah beginian. Aduh, 150 dapat 2. Kalau yang udah merah gini udah kerawatan lama lah ya. Wow, itu mah udah cakep banget ya. Anti badai. Anti badai. Tadi kan dibilang di barisan sini barisan kena hujan, no. Iniannya UV-nya bolong. Gitu. Jadi itu harga 150 termasuk ya? Iya, nih LOD juga ngikut. Oh, LOD ngikut. Iya. Berarti udah ketemunya 4 ID nih. Suksom, LOD, Suksom White, terus udah gitu ada juga Red Strawberry. Nih, Cinta tuh di grouping 2. Cinta dapat 2, berarti kalau gini... 150 ribu juga tetap. Tetap, sahabat Indah dapat Cinta yang isinya 2, dan ini bisa dicampurin sama yang isi 1, tapi tetap harganya sama. Tetap harganya sama nih, ada lagi tenang nih. Tenang yang gocap, sahabat Indah. Oke, ini bukan hoax ya? Iyalah, pokoknya LOD. Selama persediaan masih ada nih, iya. SO tuh, ini tetap juga saya grouping 2 nih. Mana? Loh. Ya beneran mas? Iya. Ya ampun, sahabat Indah dapat SO isinya 2. Mas, ini boleh pegangin mas?
SO-nya orange banget ya. Masuk mutasi sama Tinda dengan harga 150 dapat 2. Duanya bukan di satu puter dapat 2 ya, tapi 2 tambah 2 berarti pokoknya totalnya 4. Mm-mm. Aduh juara lah ya. Mana lagi? Ada lagi. Ada kita. Lagi? Harley Quinn gimana? Ikutin aja pokoknya. Ikutin satu aja. Baris. Oke, per baris ini sama dengan harga 152. Sekali lagi bisa di-mix dengan ID yang lain. Mm-mm. Oke, ngeping ya. Udah nggak ngeping di bagian warnanya. Nih, Mas Eti yang ini juga boleh nih, Mbak Indah. Diikutin tuh. Wow, ini nggak kalah besar, cuma merahnya memang kurang ya. Benar. Betul, tapi kalau udah rawatan lama, kalau sahabat Indah lebih deketin dengan warna aslinya. Merah. Dan ini juga kan, agak ini kan emang yang varian merah kan? Iya, tuh udah kelihatan tuh. Bukan yang Cleo. Ini kayaknya ada yang Cleo nih, nyasar. Tuh, ada apa? Sedikit-sedikit. Nih, di sini tuh ada lebih yang lebih kaku. Yang sebenarnya bukan varian merah nih. Tuh, dia kalau bukan merah tuh begini warnanya. Oh iya, ini memang merah ya, Mas? Mm-mm. Mas, harganya sama 152. Sama, pokoknya. Sama 152, tapi udah beda banget loh. Ini tampilan yang mewah ya? Iya dong. Udah gitu prospek untuk menjadi Mahadewi. Benar tuh, ini tuh daun barunya tuh tulang-tulangnya udah mulai keluar. Iya tuh, emang udah kelihatan sahabat Indah tuh. Asli dari yang saya pegang pun dia memang sudah agak-agak, apa ya, kayak berotot-berotot gitu. Daunnya udah keras. Iya. Oke, sama, harganya 150 dapat 2. Iya, nih ada kita lagi tuh. Kita ketinggalan tahu. Nih, ini Rinjani juga ikut nih. Rinjani mau jangan, ntar. Ini dulu, ntar baru kita mundur. Pokoknya yang 150.000 2 ikut. Serius ini? Iya, ini tuh termasuk sahabat Indah, ada Widuri tapi versi besar. Iya. Ini gede banget, ya harganya nggak kaleng-kaleng dan cuma 150 tapi dapatnya 2. Sekali lagi, boleh dengan ID yang sama ataupun dengan beda ID. Bener, pokoknya selama harganya masih sama. Iya. Kalau udah digedein ini jadi Widuri Lilin loh, Mas. Iya, emang Widuri Lilin itu. Emang Widuri Lilin kan? Aduh, kalau nggak promo di awal setelah lebaran nggak bakal dapet. Ini juga sebenarnya masih ikut nih, cuma kan cuma ada satu-satu doang tuh. Apa namanya ini? Itu apa ya dulu ya? Simponi ya? Kan ya, simponi. Ya. Daunnya tuh ya, jujur ya, nanti bisa gede banget. Bisa gede dia. Dan itu jauh lebih merah nanti. Oke, ini termasuk ya, 152. Yang ini sama, 152. Itu mah janganlah, biarin kagak. Karena dua isinya. Enggak bagus ini mah, jangan. Oh gitu, tahan dulu berarti. Kita biarin aja di situ di pojokan dia. Oh gitu. Biar dia gede. Kalau yang Rinjani gimana harganya? Ini Rinjani 150.000 satu pot. 150 satu pot. Iya, tuh. Tapi udah ngeping-ngeping ya. Iya dong. Tuh bayangin sahabat Indah, kita dapat yang udah ngeping, terus udah gitu udah versi jumlah daun yang banyak ya. Heeh. Pokoknya dipilihin masih aja ntar yang paling cakep. Ya? Masih akan dipilihkan lagi? Iya dong. Terus saya pokoknya kalau mau pilihan terus saya fotoin aja. Numpung lagi banyak stok, mendingan ambil sekarang, bisa pilih di awal. Bener, ya. Bener, pokoknya yang tercepat bisa pilih duluan. Ini semuanya sahabat Indah ya, tanian lokal loh. Tanian lokal. Kalau impor malah lebih mahal. Ini apa, sunroof? Ini big roy wet deh kayaknya. Big jangan, roy wet. Ini begini banget, nggak. Oh, tahan dulu ya, tahan pantes, dulu ya. Nggak pantes. Jujur ya, kalau yang di sampingnya, Pak. Hugus. Ini hugus dari anak samping. Iya. Kebetulan dari anak samping itu langsung besar dan atau bongsor ya. Bener tuh. Di harga berapa, Mas? Ini berapa ya? 175 dah. 100? 75. 75. Iya. Potnya pot 15 ya? Iya. Itu harusnya sebenarnya harus sudah naik pot gede, pot kayak gini nih harusnya. Oh, ini oke. Okay. Karena kan gedean pohonnya itu udah. Betul. Ini sorry, pot 12 tapi bisa diganti dengan pot yang memang lebih besar. Bener. Karena ukuran tanamannya juga sebetulnya lebih besar. Heeh. Mm-hmm. Oke, jadi ini penyesuaian dari tempat aja. Iya. Jadi 175 nih, Mas. 175 aja. Seriusan ada banyak ini? Iya. Udah ngempera tuh sahabat Indah. Ini Kandedes juga sama nih, Benda. Mana Kandedes? Tuh, 175 aja. Ya ampun, sungguh keren banget sahabat Indah. 175 tapi versi merah banget, bener-bener merah. Oke, Kandedes 175 untuk harganya. Pot yang digunakan adalah pot? 15 ya itu ya? 15-an. Oke, silakan. Untuk harga dengan tanaman tangkai pendek. Mm-mm. 175, ini 175. Gimana kalau untuk intan yang versi es krim? Nih, es krim nih. Atau intan bule lah orang bilang ya. 225 aja, Mbak. 225 aja. Gedenya gede banget. Gede banget ini, Man. Pot yang digunain pot 15. Cuma pot di ukuran 13 ini. Pot 13, ya. Tapi di ukuran tanamannya itu memang agak tinggi ya. Mm. Agak tinggi. Jadi masuknya bisa diganti sama pot yang lebih gede. Bisa, bisa. 200? 25 aja. 25 aja. Oke, intan versi es krim. Di samping itu ada juga Kresna. Lihat deh, daunnya tuh gede. Mm-mm. Udah arah-arah kompakta. Sedangkan di warna belakangnya tuh merah. Banget. Harga berapa? 450.000 aja. 450, iya. Tapi potnya gede lagi ya. Gede. Ini pot berapa ini? Itu pot berapa ya? 17 deh kayaknya. Pot 17 ya, kurang lebih pot 17 dengan harga cuma 450. Tapi dapet Kresnanya dengan versi kompakta dan kalau, juga besar. Kalau diceritain nota belinya sedih itu, Mbak. Ya tadi sempat ada cerita sama Mas Irwan, sebetulnya belinya tuh notanya di atas itu, tapi untuk penyesuaian harga sekarang. Iya, pokoknya kita ngikut aja lah. Ngikut aja. Kesempatan ada untuk beli dapat harga murah. Bener. Ya. Bener.
Gimana untuk Kansa? Ini Kansa nih tinggal satu Mbak Indah. Kansa tinggal satu. 180.000 aja. Jadi yuk. Cuma satu, tapi cuma ada satu dengan harga 180.000 aja. Ribuan aja. Ini maaf, udah versi besar terus udah gitu versi rimbunnya dia. Bahkan sahabat ini juga mungkin akan lihat warna langsung ya. Kalau warna atasnya itu memang udah agak lebih ke merah banget. Merahnya udah tembus itu. Udah tembus tuh. Ya, performa tegap, ini daunnya daun bawah. Yang bagian samping? Ini Golden Love. Golden Love. Bentuk udah ngebulet, warna udah kemutasian, arahnya sih ke cavalry. Di harga berapa? 250.000 aja. 250.000-an aja. Oke, Golden Love mutasi dengan harga 250 dengan terah-terahnya adalah cavalry. Oke, masih dengan pot penggunaan 13. Cuman pokoknya udah siap pajang lah. Kalau saya ngelihat kan di pot 13, tapi karena untuk port akar ini memang agak panjang, jadi kelihatan lebih besar ya. Bener, pokoknya kalau buat pajang-pajangan ini pot kayak gini tuh cocok. Cocok gitu. Iya, iya. Kalau jadi buat yang di display-display gitu kan. Akarnya juga nggak terlalu yang nyerap akar apa bener. Air terlalu banyak. Iya, kadang kan kalau yang warnanya bening itu kan akarnya nanti jadi hijau juga kan. Iya, iya betul. Mona Lisa ya? Mona Lisa. Ini yang tadi saya bilang lebih murah. Gitu. Iya. Yang tadi memang lebih gede, kalau yang ini memang agak lebih lebih sedikit daunnya. Lebih sedikit daunnya, tapi dari ukuran tanamannya memang udah gede juga. Gede juga. Gedenya sebenarnya sama sih, cuma jumlah daunnya aja dia lebih sedikit. Oh, gitu ya. Jadi masih dengan pot 13 lagi dengan harga berapa? 750.000 aja. 750 aja. Bulatnya udah lumayan sahabat Indah dan salah satunya daun yang di bawah itu enggak rontok-rontok lagi. Iya. Oke, jadi 750 dan yang pertama adalah dengan harga Rp900.000. Bener kan ya? Iya bener. Ntar ada yang lebih gede lagi. Ada lebih gede. Tapi barisan sono aja ntar. Oke, okay, kita tahan. Ambilnya susah. Ya sampai gak ada Goliat. Goliat nih. Ini Goliatnya udah agak ngebangkok ya? Ya ini gak merah gak sih mas? Iya nih, warnanya udah mulai keluar. Iya memang agak merah ya. Untuk keduanya berapa untuk harganya? 600.000 aja. Sama nih? Iya. Tapi sama-sama ada terah merahnya terus udah gitu sama-sama yang memang udah bermangkok sahabat Indah. Itu terahnya yang terah cakep itu Mbak Indah, bukan yang terah bengek. Bukan terah yang biasa ya, terah memang mewah ya. Bukan gue lihat yang suka penyakitan itu bukan. Bukan. Performanya tegap dengan semua tangkai daun ke atas semua. Sedangkan dari warnanya itu saya lihat aglonema dengan warna sehat banget. Dan harganya cuma harga 600 ribu aja. Ribuan aja. Tapi cuma dua, kesempatan cuma dua, jangan nggak diambil. Iya benar. Betul. Dua potnya termasuknya udah gede lah untuk pot 13 seperti ini. Tapi akarnya tuh sudah sampai ke atas iya, ya. Iya benar. Betul. Kayak cuma dua. Cuma dua. Kalau di bagian atas dijual nggak? Masih sama-sama Goliat? Ini kayaknya masih belum Mbak Indah. Biarin aja ini mah. Oh gitu? Memang nggak dijual gitu? Tapi kalau ini kan memang merah-merah-merah ya. Ini apalagi nih? Misalkan mas, misalkan. Untuk yang merah-merah gini kan penggemarnya tuh cukup banyak ya. Tapi barangnya tuh nggak banyak dalam peredaran. Benar. Misalkan ada penawaran. Wah, berat itu. Berat. Ada nggak sepil harga yang akan disebutkan? Berapa ya? Kemarin tuh sempat ada yang kesini nanya Mbak Indah. Gitu? Karena kan ini tuh barang kayak simpenannya Babe gitu. Jadi jadi mesti direct ke dia. Oh gitu, gitu. Jadi belum ada penawaran khusus ya untuk kemarin hari ini ya? Sih sempat dia ucap 2,5 kata dia. 2.500.000. Tapi memang dari ukuran dia udah gede. Terus udah gitu, dari tangkainya pun memang dia lebih tebel ya. Karena iya, terus juga pertumbuhannya ini lagi sedang cakep-cakep ya Mbak Indah. Sedang bagus-bagusnya. Jadi biarin aja lah biar dia gede. Produktif, artinya produktif dia. Oke, kita tahan. Kita ke sebelah sini, ada nih, Minion. Minion nih. Saya bisikin, hari ini Minionnya harga murah. Murah lah. Murah. Untuk Minion daun lebar kayak gini dikasih berapa harganya? 400.000 aja. Tuh kan, harga bandrol seharusnya di angka 700.000 sampai 7,5. Sedangkan dengan harga 400? 400.000 aja. Ribuan aja, sudah dapat Minion. Soalnya. Tangkai pendek terus itu, udah gitu akar banyak. Itu padahal udah nambah daun banyak banget di sini. Minda udah daun 4 kayaknya nambah di sini. Dan udah gitu. Tapi harganya tetap kagak naik kok. Kagak naik ya. Udah gitu ketemu warnanya juga memang warna-warna yang apa? Warna sehat, Mas. Nah, contohnya seperti ini. Oke, saya random lagi ya. Tuh. Oke. Ini tuh yang tadiannya warnanya melepuh nih Minda yang warnanya putih. Agak putih ya. Tapi di sini ya. Iya, tapi di sini tumbuhnya warnanya normal lagi. Oh iya ya. Ini kemarin kayak kok cenderung agak-agak putih ya. Tuh, seperti Indanya malah unik ya. Sama-sama 400.000 sama-sama rupiah. Sama-sama aja. Yang bagian samping apa nih? Nah, ini yang lagi viral nih. Apa tuh yang paling viral? Emang lagi viral? Gak tahu, saya aja baru tahu soalnya. Kita lagi banyak dicari ya? Iya. Apa namanya? Neo Maharani. Neo Maharani. Dia sekilas kayak LOD tapi lebih merah. Bener. Betul. Di harga berapa? Nih, nih, lebih ada jarang LOD ya, nih. Lebih jarang. Ada LOD. Mana LOD? Boleh. Biar tahu bedanya Mbak Indah. Kalau LOD tuh daunnya emang gede-gede gitu ya. Daunnya gede-gede terus dia warnanya, juga warnanya kurang merah. Tulangnya kagak nyata gitu. Iya, memang enggak semerah yang saya pegang di Neo Maharani. Kalau untuk
harga beda. Beda dong. Beda. Kalau itu kan barang susah. Oh, kalau untuk Neo Maharani berapa? Tapi tetap aja ekonomis, 150.000 aja. Ini sama. Iya. Tapi memang merahnya merah. Ini yang ini daunnya ya? Lebih sedikit nih, Mbak Indah, kurangin aja nih. Ini berapa kalau yang agak kurang? 125 aja. 125 aja. Iya. Jadi ada dua harga ya. Iya. Pertama 125. Dari tangkainya semuanya sama-sama tinggi, cuma yang beda daunnya aja. Benar. Jumlah daunnya aja. Jumlah daunnya aja. Sedangkan yang memang daunnya lebih banyak di 5 daun kurang lebih harganya 150.000. Oke, kita sandingkan kembali ya untuk harga 150 dan juga 125. Dia bentuknya tuh yang kayak memang lebih ngebulet ya. Memang beda dia. Lumayan mumpung ada ya. Mumpung ada, jadi yang begini-begini susah. Betul. Yang samping ini moonlight luntur. Moonlight luntur. Moonlight luntur tuh moonlight yang mendekati warna putih ya. Bener. Agak violet kayaknya ya. Cikal bakalnya. Cikal bakalnya. Di harga berapa kali gitu? Itu 250.000 aja. Aduh, bisik-bisik ambil di sempet indah. Cuma ada satu itu. Cuma ada satu. Pot yang digunakan adalah pot 13 sih kurang lebih ya. Iya, kayaknya itu. Masih pot 13. Pot 13 tapi dengan ukuran tinggi tanamannya seperti ini. Terus udah gitu daunnya agak lebar. Oke, saya rawat kembali di pot 12 dengan tangkai semuanya 12, pendek. Ya. Emang kadang-kadang kita nggak ngafalin pot ya? Bener. Tanem-tanem aja pokoknya yang sesuai sama ukuran pohonnya kalau betul, saya. Betul. Di bagian samping ada... Ini Nusantara, Nusantara nih. Yang tadi di spill di awal video. Di spill, aduh warna. Warnanya, wow. Di harga berapa nih? Ini 350.000 aja. 350, jujur iya. Ya. Ini pendek banget stangnya, terus udah gitu dari karakter daunnya memang udah tersusun. Dia tuh makin apa ya? Ngeluarin makin, aura beda. Makin rapet dia ntar makin gedenya daunnya kan? Betul. Dan udah gitu dia karena dia lokalan dia agak keras di daun ya. Iya, betul. Sedikit kaku. Justru orang tuh lebih suka di daun-daun yang kaku ya, ketimbang bener. Yang daunnya lemes ya. Iya, tapi kita yang dagang kadang-kadang pusing. Udah kalau di packing nggak bisa ditutup. Iya, betul. Samping Sunset White, ya, di harga itu. Berapa versi besar? Itu berapa ya? 375 deh. 375? Iya, gede banget itu. Potnya 13, tapi tanaman ini jauh lebih besar dibandingkan sama pot ya. Bener. Nih, ukuran gede tingginya, sementara dari samping-sampingnya sobat ini perlu lihat. Semua dari tangkai pendek ya? Benar, itu yang susunan daunnya rapat banget. Rapat banget. 375 tadi ya? 375 aja. 375-an. Oke, cuma satu? Cuma banyak. Satu. Pokoknya cuma yang satu. Kayak gini-gini, Mak. Satu-satu doang paling banyak. Terbatas. Yang samping ada Golden Konkom. Seri tinggi di antara konkom-konkom yang lain. Iya. Kalau untuk harga dikasih berapa? 300.000 aja. 300.000, bisik-bisik mendingan ambil sama 351 ya. Cuma tinggal satu itu. Betul, potnya 15 ya? Pot 17 ya? Pot 17 dengan 15 harga? 15 itu. 15. Nah. Pot 15 dengan harga 300.000 rupiah. 300.000 aja. Oke, warnanya tuh golden cantik ya. Karena ini ke sini. Nah, itu ada yang merah-merah, ada si merah. Nih, namanya Suksom. Si Suksom nih, Suksom. Si paling cuma favorit. Suksom yang dipegang saat ini dia memang Suksom yang versi udah lama, udah merah, warnanya tua lagi. Iya. Udah gitu ukurannya tuh gede sahabat Indah nih, lihat sahabat Indah. Harga berapa, Mas? 150.000 aja. 150 aja. Semakin gede dia akan semakin lebih jumbo lagi. Terus udah gitu harganya akan lebih mahal lagi. Lebih mahal. Betul. Pokoknya, kayaknya yang paling aman itu di Suksom ya. Di Suksom. Karena dia tanaman aglonema yang paling peminat. Iya, peminat. Tidak pernah berhenti. Benar. Betul. Dan harganya cuma 150 aja. 150 aja. Tadi kalau sahabat Indah mau yang harganya 152 pun ada. Ada pokoknya. Tapi kalau ini memang versi sudah besar. Benar, tergantung ukuran lah. Betul. Yang samping wulandarinya cakep-cakep banget. Wih, ini wulandari anti badai ini. Anti badai, yang bikin dia anti badai itu apa? Udah merahnya. Lama, udah lama banget ini rawatannya. Rawatannya. Kayaknya kalau udah kelihatan dari rawatan yang beda tuh. Bedanya tuh kenapa sih, Mbak? Rawatan yang lama itu punya karakter daunnya yang kaku. Benar. Sementara di daun itu tuh udah agak ngebulet-bulet. Iya, betul. Ini lagi udah kehujanan di sini kan? Udah kehujanan kepanasan. Di harga berapa, Mas? 150.000 aja. 150.000 aja, tapi udah gede. Terus udah gitu yang merahnya cakep dia. Boleh lah sahabat Indah kalau mau beli wulandari yang cakep-cakep tuh, dilihat dari performa dulu. Bener. Betul. Tuh, kayak gini tuh roset-roset banget tuh kan. Oh iya bener-bener, roset-roset banget. Seneng ya kalau udah iya. Tampilan roset gini ya. Terus udah gini daunnya tuh kalau yang apa kurang kondisinya kurang baik, dia kan agak sedikit lebih ke bawah ya. Bener. Dibandingkan performa ke atasnya. Iya. Oke, ini termasuknya 150 semua sama, ya? Sama, pokoknya ntar saya pilihin mau yang paling cakep. Pokoknya dia tuh kan makin ke atas tuh warnanya makin keluar, Mbak Indah. Makin keluar nih, contohnya ya, random kembali ya. Tuh, sahabat Indah, sekali lagi, mau yang mana lagi? Ada yang agak hijau dikit, ada hijau-hijaunya, perpaduan hijau. Harganya tetap sama. Harganya tetap sama pokoknya. Betul, masih di ukuran yang tinggi. Oke, baik kalau di sampingnya ada rainbow. Rainbow. Tapi untuk versi warna sudah berubah ke arah pink. Benar. Harganya berapa? Itu 375 aja. 375. Pot yang digunain pot 25, tapi 20. Ukuran. Sorry, 20. 20 itu. 20 tapi ukuran tanamannya tuh gede banget. Gede itu udah gede. Gede banget. Udah lama juga itu di sini. Udah keker juga ya.
Oke, boleh. Cuma ada satu aja untuk rainbow. Nah. Kadang-kadang di bawahnya yang salah, penyebutannya benar, orang ngeliatnya yang di bawahnya doang. Soalnya dikirim screenshot. Ya. Oke, boleh. Kita kembali lagi sama Widuri Putih. Jadi, anaknya baru keluar satu lagi tuh. Benar. Ada yang indukan gede tuh satu, dua, anaknya dua. Berarti total 4, anakan satu lagi tunas berarti 5. 5 isi. Iya, induknya isi. Double head nih. Double head. Terus udah gitu ada lagi nih warnanya agak gablang tadi mana saya lihat ya. Nah, di bagian batang ya. Di harga berapa, Mas? Itu 1 juta aja. 1 juta aja. Iya. 1 juta, besarnya alhamdulillah gede banget. Gede itu. Dan harganya cuma 1 juta dengan isi 5. Bener, itu ngerawatnya berapa tahun itu? Pegel ya. Yang pasti orang cari itu dari tanian lokal, Mas. Bener. Jadi perawatan dalam kedepannya tuh lebih mudah. Harganya 1 juta, tapi rekomendasi ya punya warna yang bagus, terus udah gitu kesuburan yang memang cakep. Udah gitu kalau barang-barang lokal tuh, kalau rumpunan begini senangnya kadang-kadang dia masih keluar jarum lagi, Mbak Indah. Kayak gini kan? Iya. Ini kan masih ada kayaknya terubus-terubus lagi. Nah, ntar di ujung sana, Hugus, lihat dah ntar. Mana? Wah, mana? Pokoknya anaknya mantep, Mbak Indah. Oh gitu? Saya aja kaget kemarin tuh pulang, kan lebaran kan berapa hari tuh kan saya sibuk muter-muter ke rumah saudara gitu kan. Nggak nengokin ke sini nih 2 hari apa berapa pas saya naik kaget saya. Tiba-tiba bawa gitu. Ini juga termasuk nih subur banget ya. Oh, iya, itu tinggi Wah, banget. Tinggi banget, Mas. Kalau di packing nih, Mas. Kira-kira kena berapa kilo? Ini sih sebenarnya kalau hitungan berat sih paling 2 kilo ya. Kurang lebih 2 kilo. Kalau hitungan berat, tapi kalau misalnya keluar pulau itu kan kadang-kadang kena volume. Kena volume. Ini bisa masuk ke 5 kilo kalau kena volume. Minimal 4 sampai 5 ya. Oke, baik kalau saya hitung dari isi yang saya lihat sih ada 1 indukan. Ini anaknya 4 sementara. Anaknya 4, berarti isi total 5 ya. Namanya sementara pasti ada bakal terubus-terubus yang akan muncul rinja, lagi. Kalau rinja ini biasanya rajin. Rajin. Ya. Termasuk daunnya tuh bulat. Di warna tuh dia udah agak golden. Bahkan di belakang warnanya tuh jauh lebih ngeping ya. Keadaannya sehat banget sahabat Indah. Tapi lebih jarang kayak gini, ukuran gede gini. Bener. Berapa harganya, Mas? Ini 1,5 aja. 1.500.000. Iya. Diulang kembali, isinya hampir 5. Terus udah gitu dengan harga 1,5 tapi ukurannya versi besar. Gede banget ini. Gede banget. Cuma ada satu ada di sini ya. Cuma ada satu. Oke, boleh. Sahabat Indah lebih detail lagi kita lihat. Misalkan kurang detail dari video yang kami tayangkan, mungkin minta diinformasikan kembali. Bisa minta, kalau minta video nama saya bisa. Bisa juga ya. Oke, 1,5 juta untuk Rinjani dengan versi jumbo banget. Gede banget ini. Babon. Ini mau digedein lagi potnya, tapi ngangkatnya ntar takut susah. Iya, lebih baik seperti ini ya. Iya, mendingan begitu cakep. Betul. Nah, ini Mona Lisa yang Mona Lisa. Paling oh, the best nih, banget. The best-nya itu bukan hanya dari jumbonya aja, tapi dari versi warna yang udah ngontereng banget. Berapa, Mas, kalau tuh harga? Itu 1.750 aja, Mbak. 1.750 aja. Dan tahu nggak, sahabat Indah, tangkainya pendek-pendek sekali, dengan daunnya masih ada dari daun bagian terbawah, dan ukuran besar dari daun teratasnya. Itu daun bawahnya aja warnanya nge-full itu. Masih nge-full ya? Biasanya kan daun bawah kan masih banyak ijonya kan? Iya, ya Allah, sumpah ini keren banget, sahabat Indah. Oke, 2 juta. 1.750 aja. Potnya digunakan pot 20. Pot 20. Babon, masih ukuran babon. Babon ini mah. Kalau di antara tapi yang biasanya tadi Mona Lisa, babon. Mona Lisa kayak gini biasanya udah siap, ini sih udah siap berangkat. Bakal ini sih, Mas, kalau ukuran segini biasanya bakal cepet tunasan lagi ya. Kalau Big ini, Mama itu? Ini nota tinggi, Mbak Indah. Tapi warnanya cakep, Mas. Ntar jomblang sama itu. Kalau tadi kan memang ada ijonya. Iya. Kalau ini kebanyakan versi golden sama merahnya. Tapi gede banget ya. Berapa, Mas, harganya? Itu 1,1. 1,1? Jujur, tingginya, tinggi yang babon banget. Terus udah gitu dengan ukuran lebar dari satu daunnya aja. Ini 1, 2, 3 gede daun. Itu, biar jadi monster sih. Monster, ya. Harganya 1,1 juta dari batang yang sendiri besar banget. Gede banget itu. Sementara dari warna atas dari bagian daunnya. Menarik dia. Oke, sudah? Lebih jelas lagi? Atau saya turunkan? Oke, sudah? Dengan harga Rp1.100.000. Ini bener nih, kayaknya 3-4 kilo tuh ada ya? Iya. Kurang ada. Lebih gitu. Kalau hitungan berat doang sih ada. Tapi kalau hitungan volume dia biasanya lebih gede. Lebih gede, iya. Karena kan dia tinggi. Udah lama. Bukan hijau ya? Iya. Berapa harganya, Mas? Itu 1,5 aja. Ya ampun. Udah batang merah, terus udah gitu atas golden. Itu kan paling banyak. Paling banyak dicari tapi jarang beredar. Bener. Harganya cuma Rp1.500.000 untuk jenis Cakanaya. Saya berapa lama ini kelihatan ijo-ijo tapi batangnya memang ngeping. Sementara ini udah agak berubah di warna nih. Iya, ini juga saya belum posting ini, Mbak Indah. Oh, gitu? Biar jadi di YouTube aja biar rame. Amin. Mudah-mudahan terjual ya. Iya. Yang samping dijual nggak? Ini dijual lah ya. Kecil banget itu. Nggak kecil-kecil banget sebetulnya. Boleh nih langsung ya. Potnya digunakan adalah pot 10. Tapi udah potnya adalah pot yogap, ditambah lagi di daun-daunnya seperti ini. Daunnya banyak, cuma ukurannya doang mini dia. Betul, ini besarnya segini, sahabat Indah ya.
Nah, selain itu kelebihan lainnya adalah dari segi tampilan warna. Mm-hmm. Warna gini berapa harganya, Mas? Itu berapa ya? 950 deh. 950. Kalau saya sih worth it banget. Menurut saya ya, worth it banget. Karena tampilan dari tampilan tangkai pendek, daun bersusun, warna bagus. Iya. Nggak semua kita dapetin. Nah, itu. Nah, itu. Oke, 950. 50 ribuan. Cuma ada satu juga lagi. Cuma ada satu. Oke, berarti pilihannya cuma ini ya? Cuma itu doang. Ciri mongkon. Ciri mongkon nih. Berapa untuk harga? 200 ribu aja lah. 200 ribuan aja. Iya. Variannya aja yang nge-black, tapi di batangnya tuh dia nge-pink. Batangnya nge-pink. Ini juga coraknya tetap rame dia. Agak banyak pink-pinknya juga ya. Harganya berarti 150. 200 ribu. Sorry, 200 ribu. Iya. Udah murah banget itu, nyari lagi juga bingung. Saya kira bisa ditawar ya, 200 ribu untuk harga netnya. Dia karena dia masuknya memang tergolongnya rare item, terus udah gitu tidak banyak dalam peredaran dan terbatas. Kelihatan lah, ini dari anak samping langsung bongsor. Benar. Betul. Ini Moonlight mah jangan lah, biarin. Moonlight jangan, nggak dijual. Pucuknya jelek. Ini Siri Mongkon sebenarnya hybrid tay, tapi udah apa ya, udah lama banget. Udah lama nggak datang juga, jadi kebanyakan memang sudah di budidaya lokal ya. Terus juga barangnya emang nggak banyak, Mbak. Iya, terbatas banget memang. Lanjutnya di sini ada Lotus Delight, ada yang tunggal, ada yang versi bawa anak. Iya. Harga sama atau beda? Samain aja. Lebih cepat lebih baik. Di harga berapa? 900 ribu aja. 900 ribuan. Yang Lotusnya cakep banget, bener-bener cakep di warna pinggiran ngeping. Sementara dari ukurnya tinggi ya. Tinggi itu udah, itu udah gede banget itu. Bener. Aduh, kelebihan lainnya ada yang beruntung ya, dia bawa anakan. Iya, itu sebenarnya satu angkatan semua ini, Mbak Indah. Oh gitu, tapi ada yang memang gede-gede gitu ya. Tuh, dia kan biasanya kan kalau bawa anak kan emang ngebuang daun bawah kan. Iya. Tanda-tandanya ini kan belum pada ngebuang daun bawah nih. Betul-betul, ini bakalan menyusul lah sepertinya ya. Harusnya sih iya, udah siap ini mah. Harusnya, tapi memang cakep banget sih. Karena ini memang asli dari Greg Hybrid, keluaran dari Greg Hybrid banget ya. Bener, ini emang keluaran dari sana. Keluaran dari almarhum Pak Greg, bener. Dari kandang beliau lah, iya, tepatnya betul. Ya. Sampingnya ada Minion. Ini Minion. Minion, di harga berapa Minion? Ini 500 ribu aja. Ini 500 ribuan aja, tapi lebih gede ya. Lebih gede dong. Gedenya gimana, Mbak? Boleh, masih pot 15, tapi ukuran tingginya lebih tinggi dari pot. Daunnya juga lebih banyak. Betul. Lanjut, di harga 500 ribuan, persediaannya nggak banyak, cuma ada 3. Ya, cuma 1, ada 3. 1, 2, 3. Kondisinya semuanya 3-3-nya tegap ke atas dan sehat ya. Benar, warnanya juga udah keluar semua tuh. Iya, untuk warna memang dia agak, selain keluar warna, tapi berserat ya. Mm-mm. Terus, ini Hugus yang Mas bilang. Bukan, itu sampingnya no, lihat no. Ini dulu. Padahal yang Mas pegang sekarang juga termasuknya subur nih, ada 4 ya. Ini rumpun 4, nah. 4, tapi gede-gedenya Mas. Gede-gede. Di harga berapa Mas? Wah, ada nge-black juga. Ini, ada sektoral. Iya. Di harga berapa, Mas? 1,2 aja. 1,2 dengan total 4 berarti cuma 300 persatuan. Iya. Oke, boleh saya angkat lagi ya, saya ambil alih ya. Ada 1.200 ribuan dapat Hugus gede banget, bener-bener gede. Sementara dari daunnya saja 1-2 tangan saya sudah cukup. Maksudnya dari satu daun ini ada 2 lah, 2 telapak tangan saya ya, Mas ya. Mas ini gede banget, Mas. Ya Allah. 1.200 ya, Mas ya? Iya, dulu mah satu juga gak dapet itu. Orang satunya aja dulu mah mahal banget, Mas, 2,5 juta. Iya, sekarang udah bisa dipajang nih segini. Sudah bisa dipajang. Oke, 1.200.000 di bagian yang samping. Nah, ini lebih babon. Wah, kemarin ini kalau yang beli harusnya ini. Beruntung ini. Banget tuh lihat Mbak Indah. Oh, ini isinya 2. Duanya tuh gede. Yang baru yang kata Mas Irwan tadi agak sedikit kaget. Ada di side 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 apa berapa 7? Ini 3, 4, 5, 6. 6? 6 baru yang kelihatan nih. 6 yang baru kelihatan? Iya. Kemungkinan masih banyak lagi. Dan total 2 dengan anak 6 berarti hampir 8 ya. Mm-mm. Dengan hampir 8 kayak gini harga berapa? Ini berapa ya? Saya kayaknya jualnya sayang banget ini banyak kayak gini. Tapi misalkan ini kan jujur memang sangat subur ya. Iya. Ada permintaan dengan penjualan. Untuk harga dikasihnya? Ini kalau kagak 2 juta, kagak saya lepas lah. Oh gitu. Tapi tetap beruntung lah. Dengan isi 2, dapat 6 anakan, total 8, cuma 2 jutaan. Iya. Ini baru yang kelihatan doang nih jarumnya. Sedangkan di warna, Sahabat Indah, dia agak ngeperah ya. Agak merah. Dia, ya. Daunnya sendiri udah lebar banget ya. Benar-benar lebar banget. Dengan tembakan daun yang sehat ya. Bener, ini kalau anakannya dia pada berdaun semua, wah gede banget tambah ini. Tambah gede lagi, harusnya ganti pot lagi ya. Iya. Wow, 2 juta aja ya. Pokoknya ini jadi sayang dah. Jadi sayang. Oke, Mas.
Kalau di sini 2 juta. Ini rezeki lebaran ini kayaknya. Benar. Jayanti gimana sih Jayanti? Jayanti kagak tega Mbak Indah jualnya. Oh gitu, tapi kalau yang saya pegang sih kondisinya sehat. Yang ini aja nih. Yang mana? Yang ini aja mendingan dikit. Oh gitu, oh, yang harganya berapa? Jangan kagak tega. Itu karena daunnya lebih sedikit. Iya. Sementara ini memang lebih rimbun. Satu, dua. Ini juga saya juga nih. Bingung tuh, batang satu, masa keluarnya pada begitu. Iya. Satu, dua, tiga, itu diapain empat, itu? Lima, enam. Pakai super trip. Satu, dua, tiga. Jadi totalnya 4 tapi terubusnya banyak. Berapa ini? Itu 200 ribu aja dah. Ambil sampai punya 200 ribu dapet Jayanti. Salah satu Greg Hybrid loh dia. Wow, 200 ribuan. Gak ada lagi ya 200 ribu. Gak ada. Cuma satu. Jangan, ini udah edit aja. Gimana lagi? Udah habis yang ini. Monet enggak? Enggak dijual? Enggak, ntar nunggu dia pucuknya jalan dulu nih. Oh gitu, tapi agak merah ya dia ya? Iya benar. Oke, nanti kita tunggu. Sementara di bagian atas nih, dijual nggak? Ini nggak, ini akarnya masih jelek. Oh, tuh kan, kalau nggak, apa, padahal kalau dari kondisi tanaman kita ngeliatnya tuh sehat. Tapi kalau kejujuran dari nursery itu bilang akar sedikit, ya memang benar-benar disisihkan dulu. Sebenarnya sih akar cukup, Mbak Indah. Cuma kan karena posturnya gede, nggak setimpal sama akarnya, jadi belum dulu lah. Jomplang, ya, jomplang. Oke. Okay. Yang mana sana? Jangan, Esmeralda, satu daun. Enggak tega. Esmeralda. Jangan, saya kagak tega kalau yang jual yang kayak gitu udah biarin kalau aja. Kalau ada lihat tadi sudah, kita lihat di sebelah sana lagi. Indah, tadi sudah disebutkan dari sekian banyak tanaman hias dengan harga-harga yang jujur bikin kita, kayak saya aja agak sedikit lebih gelagapan loh pada sering liputan ya. Karena apa? Dari harga 150 dapat 2 ID dan itu bisa di-mix, itu tergolongnya harga-harga murah menurut saya. Bener, ya. Benar, itu pokoknya udah paling murah, udah mentok itu. Udah setelan kita paling bawah itu. Tapi untuk wajib untuk membeli 2 seperti itu ya? Iya, kalau satu sedih ntar yang nanem. Tapi alhamdulillah harganya termasuknya oke semualah iya, dari segi harga. 152 udah murah banget. Sudah murah banget. Oke, Mas Irwan, tadi kita seperti janji di awal ada pemberitahuan tentang nutrisi yang memang digunakan dari dari Monica Flora seperti Super Trip dan juga Dinamit. Nah, boleh dijelaskan, Mas? Nih, yang pertama Dinamit nih. Ini pupuk slow release yang kita pakai nih. Pokoknya ini tuh kayak pupuk pokoknya. Pupuk pokoknya. Makanan utamanya nih ya ini nih. Oh gitu. Itu kayak tadi tuh yang hugis tiba-tiba beranak banyak ya ini pakai ini nih. Jadi bawah itu bawahnya udah penuh itu sama dinamit. Padahal itu berapa hari nggak kekontrol apa dilihat aja apa isinya iya. Ternyata banyak terubusnya ya. Iya benar. Tadi saya lihat tuh ada isi 6 loh. Iya itu baru yang naik. Belum tahu yang ada di bawahnya juga. Itu. Nah, pakainya penggunaan dinamit. Dinamit dengan ukuran besar di harga berapa? Ini yang ukuran hampir 1 kilo kita jual di Rp550.000 aja. Rp550.000 aja, tapi di hampir 1 kilo lah untuk hitungan gramnya ya. Oke, sementara kalau misalkan sahabat Indah nggak mau beli dengan harga Rp550.000 lebih mahal ininya dinamitnya. Tapi jangan khawatir ada juga ada dengan repack-nya. Ukuran kecil. Bener. Betul, ada repack-nya dengan harga itu 100 gramnya kita jual di Rp60.000 aja. Aja, tapi sudah dengan 100 gram isinya. 100 gram original. Cukup banyak sih sebetulnya kalau untuk tanaman-tanaman yang memang jumlahnya nggak sebanyak emas punya. Bener. Ya. Kalau masih yang di teras segini cukup lah. Nah, karena kan dia cuma ditabur keliling pohonnya aja kan. Iya, dan ini bisa lebih dari 1-2 bulan ya digunakan ya. Iya, itu biasanya pakainya 3-4 bulan, Mbak Indah. 3-4 bulan. Atau tergantung pergantian metan aja lah. Iya, betul. Ini 60 ribuan ya, 60 ribuan. Sementara kalau Super Trip itu banyak sekali para penggunanya, terutama untuk para importir tuh, kalau barang-barang baru datang atau bekas potong, itu penggunaan Super Trip itu biar tanamannya tumbuh subur. Biar tumbuh tegak, terus juga akarnya tuh jadi cepat nih pakai ini. Lebih cepat ya, oke. Nah, kalau untuk harga memang dia agak tergolongnya mahal. Bener. Boleh informasikan karena harga? Karena kan ini tuh produk universal nih kalau si Super Trip sama Dinamit ini, jadi bukan cuma buat aglo doang. Iya? Jadi beberapa jenis tanaman hias tuh pada pakainya ini juga. Seperti? Kayak aroid, apa tuh? Anthurium ya. Anthurium, betul. Ini rata-rata pada pakai ini juga sama. Oh, pakai penggunaan Super Trip, termasuk Sansevieria? Iya. Oh, lumayan ya. Berarti banyak penggunaan, bukan hanya aglonema saja. Iya, ini tuh pupuk buat segala tanaman hias. Oh, iya. Berarti kalau yang ini berapa? Ini ukuran hampir 1 liter, ini di Rp1.750.000. Rp1.750.000. Iya. Nah, seperti contohnya dinamit tadi, ada dengan versi repack-nya. Kalau yang ini kan, tadi Rp1.750.000 ya. Menyusul dengan ukuran repack-nya, tanpa
oplosan ya? Tanpa, itu langsung dipindahin aja. Dipindahin aja. Ah. Harganya jauh memang lebih murah, tapi ya, dengan memang ukurannya lebih kecil. Benar. Harganya Mas berapa? Itu 100 mili kita jual di 200 ribu aja. 200 ribuan. Ya, pemakaiannya juga irit banget itu, Benda. Iya, dia cuma pakai satu tutup botolnya doang buat dicampurin di sprayer 2 liter air juga cukup. Oh gitu. Jadi cuma satu tutup ini di 2 liter setengah yang ukuran semprotan tadi ya, dicampurin terus udah gitu dikocok-kocok baru disiramin. Iya, bisa ke tanaman atau ke medianya aman. Aman. Berarti daun aman, batang aman. Batang aman. Semua aman ya. Iya, aman. Oke, berarti boleh sahabat Indah coba dulu dengan harga 200.000 atau dengan penggunaan memang lebih banyak. Iya, kalau yang udah biasa pakai, kalau mau awet ya mendingan beli yang gede aja. Lebih gede, lebih murah ya jatuhnya. Ongkirnya juga sama. Ongkirnya sama. 1.750.000 sedangkan yang ini harga 200.000. Nah, ini bisa nih dipaketin jadi 2 nih 260 nih. Iya. Udah bisa pakai semua. Betul. Kalau pengen coba-coba dululah ya. Bener. Oke, terus untuk perlitnya sendiri nih, Mas. Nih. Perlit. Perlit ini kan buat apa? Nyerap dari asam yang berlebih, iya, apalagi bener. Masa penghujan. Ini terus buat campuran gitu, media tanam lah. Buat campur media tanam, lebih ini, poros dia. Bener. Kalau mau pakai kokopit doang juga bisa pakai ini. Oh bisa pakai ini. Kalau misalnya yang akarnya minim kan kadang-kadang kita tanam pakai kokopit doang kan. Iya. Nah, bisa dicampurin ini juga nggak masalah. Oh jadi kan lebih supaya, bagus. Iya lebih poros juga kan. Oh oke. Okay. Di harga berapa Mas kalau yang ini besar gini? Satu kantongnya 50.000 aja Mbak Indah. Ah murah ya? Iya. Kan kantong gede ya. Iya. Satu kantong 50.000. Sedangkan yang ukurannya besar gini bisa buat di tanaman yang banyak bisa, ya? Bisa, bisa. Ini kan cuma dicampur berapa persen doang dari media tanam kan? Iya. Jadi bukan campuran utama ini kan? Bukan campuran utama. Jadi ini bisa buat banyak. Kalau satu kantong ini bisa pemakaian banyak pokoknya. 50 ribuan doang lagi ya? 50 ribu doang. Oke, Mas tadi kembali sama si media tanam. Kan memang sempat saya beberapa liputan terakhir-terakhir kemarin kan, Mas adain dong karena banyak sekali permintaan media tanam dan susah banget untuk mencari media tanam. Bener yang banget. Yang fermentasi. Iya. Dijual di harga berapa tadi? Udah ada katanya? 10 ribu aja per kilonya. 10 ribu per kilo. Misalkan pembelian itu berapa? Minimal. Sama aja kayak di tempat Babeh tuh. 3 kilo? 3 kilo dan 5 kilo. 3 kilo dan 5 kilo. Lebih dari itu juga boleh. Oh gitu? Mau karung gede juga boleh. Karung besar juga bisa. Iya, cuma tapi kan biasanya ongkirnya berasa kan. Betul. Jadi untuk ongkir sebaiknya saya sarankan untuk menggunakan kargo. Karena sangat aman selain bener, dari harga murah ya. Iya, kalau media mau kargo nggak apa-apa. Betul. Lama nyampenya juga nggak masalah. Nggak kan, masalah, lebih bagus. Iya. Kecuali tanaman, jangan sampai menggunakan kargo. Iya, jangan dah. Mendingan. Kadang-kadang ada yang nyari hemat ongkir, Mbak Indah. Lebih apa lebih ngutamain harga ongkir daripada harga tanamannya. Harga jangan. Tanamannya ya. Oke, jadi saya ulang kembali di 3 kilo harga minimal 3 kilo di harga 30.000, sedangkan yang 5 kilo sendiri di harga 50.000-an. Iya. Nanti bisa untuk pemesanan langsung ada di versi WhatsApp-nya. WA-nya ke saya kalau yang ini. Jangan jangan ke admin yang satu ya. Iya. Soalnya okay, stoknya beda-beda. Stoknya beda-beda. Kalau kalau di sini WA ke admin satu masih mending, Mbak Indah. Soalnya admin satunya tinggal di sini. Sementara kalau Mas Irwan memang jarang ke Monica Flora 2. Iya, karena saya jaga kandang di sini. Tapi sangat antusias dari Aglonema lovers sebagai Mas Irwan sebagai nurserinya juga. Berarti artinya dari peningkatan buka cabang itu kan termasuk yang akhirnya apa? Masih ramai pasar. Masih ramai, iya. Karena kan sekarang harganya juga udah mulai enak, yeah, kan kayak semua kalangan tuh sekarang udah masuk, Mbak Indah. Bisa memiliki nih ya. Bisa, betul. Apalagi sekarang barang-barang koleksi terus juga barang-barang lokalan tuh harganya udah enak lah pokoknya. Lebih murah dan terjangkau. Oke, Mas Irwan terima kasih banyak. Sama-sama, dari informasinya dan terima kasih juga untuk promonya. Saya akhirnya puas sahabat Indah bisa menampilkan harga yang memang benar-benar murah tanpa ada hoax atau dinaikkan kembali. Tapi memang banyak sekali aglonema lovers yang ke nursery itu memang apa kalau emang udah diskon ya diskon aja. Diskon. Kalau kita mah pada dagang diskon beneran diskon. Iya, kadang-kadang di bawah nota. Ya. Kadang memang bener banyak banget yang di bawah nota, misalkan harga pembelian 1 juta. Iya. Terus udah gitu di harga berikutnya memang agak sedikit ada penurunan. Nah, itu akhirnya diturunin lagi dari harga nota sebelumnya. Pokoknya beda kita sama yang di toko-toko gede. Seperti di mall-mall gitu iya, ya. Oke, Mas Irwan, saya harus undur diri. Terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dan kami doakan untuk rezekinya, penjualannya juga baik. Amin. Dan kita doakan juga untuk para sahabat Indah bukan hanya dari rezeki yang melimpah untuk para sahabat Indah tapi kesehatan juga yang perlu dijaga. Bener. Dalam kondisi yang memang sekarang tuh kayaknya lagi pancaroba. Bener. Betul ya. Nah, tanaman juga sama, lagi pancaroba nih, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan gitu kan. Harus dijaga juga iya, ya. Iya, sama. Semuanya pokoknya perlu vitamin. Vitamin ya. Oke, lagi.
Super Trip, iya, dan dinamit. Juga dinamit. Kalau gitu saya tutup, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, seperti biasa nomor telepon ada di atas ini, jangan salah, ada di atas ini untuk nomor telepon yang terhubung langsung sama Mas Irwan. Iya. Kalau gitu saya tutup, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you, bye-bye.